Marcel, Tuan Tagur, ya, ingetin lagi. Oh iya, saya lupa. Silakan. Maaf ya, Tuan Tagur ya. 5 detik untuk menjawab. Jadi ketika 5 detik sudah terlewati, kalian tidak boleh menjawab lagi karena sudah dilempar oleh peserta yang lain ya. Kalau begitu kita masuk ke tantangan tebak lagu. Baik, Marcel, lagu pertama untuk Anda, 020. Mainkan. Judul lagu. Mimpi manis. Nyanyikan. Nyanyikan. Lagu kedua untuk Kota Tasik. Mainkan. Judul lagu? Bukan lagu. Judul lagu. 5, 4, 3, 2. Laguku. Silakan. Walau malam gelap, tiada berbintang. Asalkan laguku kan tetap berbintang. Ketiga untuk Kota Cianjur. Marcel, mainkan. Oke, judul lagu. Cabe-cabean. Nyanyikan. Cabe-cabean, orang bilang anak kampungan. Cabe-cabean, suka nongkrong di jalan. Cabe-cabean, orang bilang anak kampungan. Cabe-cabean, tumpul kumpul di jalan. Untuk Kota Jombang. Marcel, mainkan. Pak Toyib. Nyanyikan. Anakmu, anakku, panggil-panggil namamu. Pak Toyib, Pak Toyib, kenapa kau tak pulang-pulang? Anakmu, anakmu, cari-cari. Lagu ke 5 untuk Tasikmalaya. Mainkan. Judul lagu. Judul lagu. Judul lagu. Rembulan malam, Evita malam. 1, 2, 3, 4. Selamat malam, Evita malam. Selamat malam, duhai kekasih. Sebutlah namaku menjelang tidurmu, bawalah aku dalam mimpi.
lagu terakhir atau lagu keenam untuk Anda, Cianjur. Marcel, mainkan. Judul lagu. Miss Call Me. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kamu. Au, au. Nyanyikan. Tadi malam, au, au. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat ketiga peserta di sesi yang kedua ini, bagus-bagus semua ya. Nomor 20, 26, 003, semuanya bisa jawab dan semuanya bisa nyanyi tanpa lupa lirik. Seperti sesi yang pertama. Tapi tetap keputusan Tuan Takur hanya akan meloloskan salah satu dari kalian yang akan berhadapan dengan Nia yang sudah lolos duluan dan sudah di makeover oleh Arnold. Jadi silakan, tidak usah berlama-lama, kami persilakan Tuan Takur. Baik. Kita semua sudah lihat mana yang nyanyi dengan benar, mana yang bernyanyi secara harmoni, dan mana yang lari-larian. Dari tiga ini hanya satu yang saya ambil, melangkah ke babak berikut, dan dia adalah yang melangkah ke babak berikut dari kota Tasikmalaya. Ini gedemen nih. Ekspresi pemenang. Kalau pemenang kayak gitu, kalau mau heboh heboh, kalau mau kalem kalem. Asik. Kalau yang pertama parah, Pak. Iya. Pemenangnya ada ini. Emang tadi komat kamit apa, ngomong apa komat kamitnya? Memang mungkin udah diniatin dari rumah pengen lolos gitu? Iya, itu adalah satu doa dalam harapan dalam hati. Oh gitu. Itu suami ngedukung sini? Mendukung sekali. Mendukung sekali. Semuanya mendukung, semuanya mendukung. Asik. Dari keluarga sampai teman semua. Oke. Okay. Terima kasih. Siap, kalau begitu kamu namanya siapa tadi, Neng?